Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas rekor gila Lionel Messi usai bantu PSG tekuk Brest. Lionel Messi sukses mengukir rekor fantastis usai membantu Paris Saint-Germain membekuk Stade Brestois dengan skor 2-1. Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat, mega bintang asal Argentina itu menjadi raja assist di level klub. Messi berhasil berkontribusi besar dalam kemenangan PSG dalam laga tersebut. Dengan kecerdasannya, La Pulga mampu memberikan umpan terobosan yang diselesaikan dengan ciamik oleh Kylian Mbappe, menit 90. Pemain pertama yang buat 300 assist di klub, dengan begitu, pemilik 7 Ballon d'Or tersebut berhasil menggenapkan catatan assistnya. Messi menjadi pemain pertama yang berhasil membuat 300 assist di level klub dalam laga resmi. Rinciannya adalah 843 laga, 300 assist dan 701 gol. Itupun, jumlahnya masih bisa bertambah yang membuat pemain lain kesulitan mengejar rekornya. Paling menonjol saat PSG tekuk Brest, Messi juga menjadi pemain yang paling menonjol dalam laga tersebut. Penampilan mega bintang 35 tahun itu mendapat nilai 8,5 dari laman WoScore. Baru mendapat pemain terbaik FIFA, belum lama ini, Messi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA periode 2022. Hal tersebut tak terlepas dari performa apiknya di seluruh ajang. Messi berhasil tampil gacor bersama PSG maupun timnas Argentina. Puncaknya, yakni membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Kira-kira, rekor apa lagi ya yang akan Messi pecahkan? Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.